Bisa untuk raga, bukan hanya jiwa saja, tetapi juga dalam kita, kerohanian kita itu dipelajari. Jadi kita diajarkan untuk berbuat baik, nguri-nguri kebudayaan Indonesia. Jadi kita itu melestarikan budaya Indonesia. Kalau kita tidak melestarikan, maka akan hilang. Dan seperti kejadian di Malaysia, mereka akan mengadop budaya kita, diambil orang lain. Dan kita akan memproteknya mulai dari sini.